Gula apong yang terkenal di Sarawak secara tradisinya digunakan dalam pembikinan kuih muih seperti penyarap. Tanpa manisan gula apong, ianya hanya sekadar kuih biasa. Menyedari keunikan gula apong, ada pihak yang menginovasikannya menjadi sapuan roti dengan pelbagai perisa. Gula apong dihasilkan daripada nira pokok nipah. Ia perlu dimasak selama beberapa jam dan perlu dikacau supaya larutan tidak hangus sehinggalah menjadi pekat. Berbeza dengan gula Melaka atau gula kabung yang dijual dalam bentuk ketulan, gula apong yang siap dijual dalam bentuk cecair lingkar. Bagi memperlebagaikan penggunaannya, inovasi sapuan roti berasaskan gula apong dihasilkan. Gula apong dia actually natural sugar. Okey, dia tak ada apa-apa preservatif, dia tak ada bleacher macam white sugar. Jadi gula ni diambil daripada nira nipah. Nira nipah tu akan diboil sampai akan direbus sampai dia pekat dan menjadi gula. Tambahnya, sapuan roti gula apung ini didatangkan dengan empat perisa, iaitu coklat, kopi, perisa asli dan kacang. Sapuan roti gula apong ini antara produk yang dipamerkan pada pameran Hala Antarabangsa Malaysia MIHAS 2019 baru-baru ini.